بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد حاضرين dan hadirat rahimakumullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberi kita peluang, kesempatan untuk menghadirkan diri dalam majlis ilmu ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis, yang pada pagi ini topik yang akan menjadi pembahasan kita adalah tingkatan pewaris Al-Quran. Kepada siapa sebenarnya Quran ini diwarisi oleh Allah? Kita semua, cuma tingkatan-tingkatan kita berbeza. Tingkatan pewaris Al-Quran berbeza antara satu sama lain. Setelah kita nanti tahu ada tiga tingkatan pewaris Al-Quran, bolehlah kita bertanya kepada diri masing-masing yang kita ini termasuk tingkatan yang mana satu. Nah, untuk membahas topik ini, kita merujuk ayat 31 hingga 34 dari surah 35, iaitu surah Al-Fatir. Surah Fatir. Tolong ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور إن ربنا لغفور شكور Demikianlah
4 ayat dari surat Fatir ayat 31 hingga 34 yang menyebut tentang tingkatan-tingkatan pewaris Al-Quran. Berikut terjemahan. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, itulah yang benar. Dengan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, sesungguhnya Allah benar-benar Maha mengetahui, lagi Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kemudian kitab itu, yakni Al-Quran, kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada orang yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah kurnia yang amat besar. Allahumma ja'alna minhum. Bagi mereka syurga aden, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Okey. Itu baru namanya terjemah harfiah. Tidak salah terjemah harfiah. Juga tidak salah kita belajar harfiah. Ustaz masih ingat lagi awal-awal kita belajar di sini, ketika Ustaz kata kesimpulan hukum tidak boleh diambil dari terjemah harfiah. Dan salah seorang ibu di ujung sana bertanya, tak boleh ke Ustaz kita belajar harfiah? Dia dua yang berbeza. Belajar harfiah boleh tak? Boleh. Harfiah maknanya word by word, kata demi kata. Tapi mengambil kesimpulan hukum dari terjemah harfiah tak boleh. Malah ulama tafsir menggunakan istilah haram hukum. Terjemah atau pengambilan hukum hanya boleh melalui terjemah maknawiyah yang dipanggil dengan tafsir. Okey, sekarang sebelum masuk kepada tafsir atau terjemah maknawiyah, kita buat sedikit mukaddimah. Tingkat-tingkat pewaris Al-Quran maksudnya ialah tingkat-tingkat umat Islam yang menerima kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Beza tak? Beza. Umat Islam terhadap Al-Quran beza. Walaupun sama-sama yakin dia adalah kitab Allah, kalam Allah, yang paling senang memahaminya, ada yang hanya pandai baca tapi tidak faham. Kalau faham pun terjemah harfiah. Ada pula yang baca, faham, tambah lagi faham tafsirnya. Ada lagi yang sudahlah baca bagus, faham harfiah dan maknawiah, dia amalkan. Beza tak? Beza. Ada lagi yang faham, amalkan, lalu disebar-sebarkannya. Dari situ saja kita lihat tak sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Okey.
Sedangkan pewaris Al-Quran pula maksudnya ialah, apa maksud pewaris Al-Quran? Orang-orang yang mewarisi ilmu Al-Quran dan mengamalkannya serta mempelajari lafaz-lafaz dan berusaha untuk mengeluarkan maknanya dan pemahamannya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Sebab sepintas lalu dalam bahasa kita, bila disebut mewarisi Al-Quran, mewarisi Qurannya itu aja. Oh, itu Quran milik aku. Aku warisi Quran ini dari ibu bapakku. Warisi tak? Tapi maksudnya bukan itu. Malah kadang-kadang ada orang yang tak punya Quran langsung, atau Quran yang dia miliki dah lusuh, tapi dia faham dan dia amalkan. Ada tak? Jangan salah dalam memahami pewaris Al-Quran. Ustaz ulang, pewaris Al-Quran pula maksudnya ialah orang-orang yang mewarisi ilmu Al-Quran dan mengamalkannya serta mempelajari lafaz-lafaz dan berusaha untuk mengeluarkan maknanya dan pemahamannya. Al-Quran adalah sebuah kitab yang diyakini kebenarannya dan diterima oleh seluruh umat Islam. Dan sangat jarang kita temui umat Islam yang meragukan kandungannya. Sangat jarang kita temui umat Islam yang meragukan kandungan Al-Quran. Namun demikian, tingkatan mereka berbeza-beza dalam mengamalkannya. Ada ayat di atas telah membagi mereka kepada tiga golongan. Tolong ikuti. Zalimul linafsi, muqtasid, sabiqum bil khairat. Ini yang kita ingin pahami pagi ini. Okey, kita masuk langsung kepada tafsir ayat. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, itulah yang benar. Siapa yang kata ni Quran tu benar? Allah yang kata. Dan ibu-ibu dan bapa sekalian, semua kita hafal dan yakin. Awal-awal Quran lagi Allah dah sebut dah. Awal surat Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fi. Dan inilah kitab Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang yang bertakwa. Ia mengandungi kebenaran dan merangkumi seluruh asas-asas kebenaran. Seluruh asas-asas kebenaran. Kebenaran yang paling utama adalah kebenaran akidah atau keyakinan. Kebenaran kedua, kebenaran dalam cara kita beribadat pada Allah. Betul tak? Ibadat kepada Allah yang paling benar adalah ikut cara Rasul. Masih banyak tak di dalam masyarakat, karena fanatik tuan guru, disampaikan hadis-hadis sahih pun tentang ibadat. Tidak. Guru saya tidak ajar macam itu. Pertama sekali, akidah mesti benar. Itu sebabnya Ustaz barangkali pernah sebut, Ustaz punya buku. Nama buku itu, tolong ikuti, Khuz Aqidataka Minal Quran. Ambil akidahmu dari Quran. Cantik bukunya. Ibu-ibu dan bapa sekalian, betul tak akidah adalah keyakinan? Boleh tak kita yakini sesuatu yang sumbernya bukan Quran? Tak. Boleh tak kita yakini hanya sekedar dengar-dengar cakap-cakap orang?
apalagi yang mendakwa Tuhan tu ada anak. Quran pula cakap lam yalid. Jadi umat Islam dia mesti faham Quran. Dan itulah yang menjadi asas keyakinannya. Sebagai contoh, Ustaz teruskan, seolah-olah semua kebenaran tercantum di dalamnya. Oleh itu, kita tidak perlu meragukannya dan merasa rendah diri berpegang dengan ajaran Al-Quran. Jangan rendah diri. Ustaz pernah ulas ayat 2 Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fi. Mengapa la raiba? Kaedah bahasa Arab, bila la terletak di depan isim atau noun yang mengakibatkan noun tersebut huruf terakhirnya berbaris di atas, maka penafian-penafian, faedah penafian itu adalah penafian jenis. Tolong ikuti, listighraqil jinsi. Bahasa mudahnya macam ini. Nazaratun, isim atau noun dalam bahasa Arab, semuanya tun, tun, tun. Tak termasuk ya, zaitun. Mikrofon tak termasuk. Sakfun, shilling. Jidarun, dinding. Saburatun, papan putih atau papan tulis. Kalamun, pen. Kitabun, buku. Semuanya noun, on, on, on. Tapi bila noun atau isim itu adalah di depannya, mengakibatkan isim itu, noun itu, huruf akhirnya berbaris di atas, ia membawa makna seluruh jenis noun itu dia nafikan. Bagi Ustaz, pemahaman ini sangat mustahak. Ibu-ibu, apa makna haulun? Daya, daya. Kuwatun, kekuatan. Lalu kita menyebut la haula, bukan la haulun, bukan la haulin, tapi la haula. La haulan pun tak boleh. Dia berbaris atas satu saja. La haula wala quwata illa billah. Maksudnya, kalau haulun maknanya daya, la haula, tidak ada satu jenis daya pun, tidak ada satu jenis kekuatan pun kecuali dengan izin Allah. Nampak tak betapa kerdilnya, lemahnya kita? Nabi pula sebut, sekali kamu baca la haula wala quwata illa billah, ucapan itu boleh menyembuhkan 100 macam penyakit. Diberi oleh Allah kekuatan. Mungkin hari Ahad yang lalu Ustaz ada sebut perkara ini. Ada tak? Ada. Ada. Satu orang perempuan tanya Ustaz, badan saya letih-letih lah Ustaz, apa yang patut saya baca? Bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali macam habis salat fardu, tapi baca sebelum tidur malam. Lalu dia tanya, siang pun letu juga lah Ustaz. Ustaz baca, Ustaz kata baca la haula wala quwata illa billah. Begitu kata Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam kitabnya Al-Wabil. Kitab Al-Wabil ini juga cantik, iaitu menyebut tentang 100 kegunaan zikrullah. Selain untuk merawat rohani, dia juga dapat memberi kekuatan jasmani.
Tolong ulang, la haula wala quwata illa billah. Apa maknanya? Tidak ada satu jenis daya pun, tidak ada satu jenis kekuatan pun milikku kecuali dengan izin Allah. Ibu-ibu, maksud ustaz betapa pentingnya ilahun, maknanya Tuhan yang berhak disembah. Mengapa menjadi la ilaha illallah? Nah, sekarang itu yang paling mustahak. Apa maknanya? Ilahun maknanya Tuhan yang berhak disembah. Sebab bila kita tulis la ilaha illallah, apa terjemahannya? Tiada Tuhan yang berhak disembah. Kan itu illallah, kecuali Allah. Bila la di depan buang, illallah dibuang, tentang hanya tinggal ilah, apa maknanya? Tuhan yang berhak disembah. Nah, sekarang kita membuat pengakuan la ilaha illallah. Ingat ya, mengapa ha bukan hon, bukan hen? Maknanya tidak ada satu jenis Tuhan pun yang berhak disembah, dari batu delima ke batu zamrud ke, daripada tembaga ke, dari besi ke, dari perak ke, dari segala jenis Tuhan, tidak ada yang berhak disembah. Yang berhak disembah hanya Allah. Nampak tak betapa pentingnya memahami itu? Kita tak boleh, tak sah kita apabila kita berzikir la ilahu illallah, la ilahi illallah. Tak boleh, tak boleh. Dia mestilah. Mengapa ha? Karena faedah lam alif di depannya menafikan seluruh jenis Tuhan. Yang layak hanya Allah saja. Boleh faham? Hadirin dan hadirat rahimahkumullah, dari sudut lain kata ulama bahasa, walaupun ini pengulangan mungkin sudah 3 kali, tapi bagi ustaz mustahak sangat. Boleh ustaz ulang? Bila ayat itu ayat negatif, menidakkan, nafi, lalu kita boleh ubah ayat itu menjadi ayat positif. Maksudnya sama betul, tapi dengan syarat kita hendaklah isbatkan lawan dari yang dinafi. Ruangan ini tidak gelap. Betul tak dari sudut bahasa? Sekarang kita hilangkan tidaknya. Tapi dengan syarat kita sebut lawan yang dinafi. Apa lawan gelap? Ruangan ini terang benderang. Boleh tak? Itu namanya ayat positif kan? Ruangan ini tidak kosong. Apa lawan kosong? Ruangan ini penuh berisi. Ruangan ini tidak sempit. Lawan sempit luas. Ruangan ini luas, sama tak? Nah, kalau Allah katakan inilah kitab Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Apa lawan ragu? Yakin. Inilah kitab Al-Quran yang semua kandungannya dari awal hingga akhir adalah meyakinkan. Bila tak yakin, kafir. Boleh faham? Nampaknya macam keras, tapi kita kena faham macam itu. Betul tak? Bila faham macam itu, baru kita akan punya pegangan. Apapun orang cakap, bila bercanggah dengan Quran, kita tak akan percaya. Betul tak? Sebab kita lebih percaya apa kata Allah. Okey, kita teruskan. Dan Al-Quran itu kitab yang benar, maka sudah semestinya segala kandungannya yang berkaitan dengan ketuhanan dan perkara-perkara gaib lainnya sangat sesuai dengan kenyataan dan pasti tidak bercanggah dengan zahirnya. Kemudian Allah sebut tentang sifat Al-Quran dengan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ada tak kitab sebelum Al-Quran? Yaitu
Taurat, Injil, Zabur dan banyak lagi sebenarnya kitab-kitab lain, cuma Allah tak sebut saja. Jadi peranan Al-Quran adalah membenarkan apa yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Itu sebabnya ibu-ibu, di antara panggilan untuk Quran, Quran dipanggil, tolong ikuti, Al-Muhaimin. Al-Muhaimin maknanya kayu pengukur. Satu-satunya kitab dari langit yang Allah jamin tidak boleh dipalsukan hanya, ada tak jaminan tidak boleh dipalsukan untuk Taurat, Injil? Tak ada. Itu sebabnya kalau orang Kristian mendakwa Isa anak Tuhan, Quran pula sebut lam yalid wa lam yulad. Mana yang betul? Cakap Quran yang betul. Betul tak betapa perlunya kita faham Quran? Hadirin dan hadirat rahimakumullah, maksudnya Al-Quran membenarkan semua kitab dan para rasul terdahulu, karena semua kitab dan para rasul terdahulu telah pun mengkhabarkan tentang Al-Quran dan rasul akhir zaman. Ustaz ingin ingatkan balik, orang kafir terbagi berapa? Dua, iaitu ahli kitab dan musyrikin. Ini sesuai dengan ayat pertama dari surat Al-Bayyinah. Tolong ikuti. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi orang kafir itu ada ahli kitab, ada musyrikin. Siapa ahli kitab? Mereka yang pernah dapat kitab dari langit, yaitu Yahudi dapat kitab Taurat, dan Nasrani dalam kitab dapat kitab Injil. Musyrikin yang tak dapat kitab dan tak punya rasul. Beza tak dua jenis kafir itu terhadap kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beza tak? Ahli kitab tahu tak Nabi Muhammad itu sememangnya rasul sebenar? Sebab sifat-sifat Nabi dah disebut dalam kitab Taurat dan Injil. Itu sebabnya begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh supaya umat Islam menghadap ketika berdoa dan beribadat ke arah Kaabah, khasnya ibadah salat. Orang-orang ahli kitab mempertikaikan, apalah Muhammad mengaku rasul tetapi ajarannya bercanggah dengan rasul-rasul sebelumnya. Rasul-rasul sebelumnya semuanya suruh menghadap ke arah Baitul Maqdis. Betul tak, peringkat awal pun Nabi Muhammad menyuruh umatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Di Palestina. Berapa lama Nabi Muhammad dan umat Islam menghadap Baitul Maqdis setelah diwajibkan mendirikan salat? Berapa tahun? 4 tahun? Lupa. 1 tahun 4 bulan? Atau 16 bulan? Selama di Mekah, mereka menghadap Baitul Maqdis. Maksud Ustaz, bukan 1 tahun 4 bulan, lebih kurang 2 tahun 4 bulan. Betul tak? Hari ini kan banyak kita dengar ceramah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj turun berapa tahun sebelum hijrah? 1 tahun. 1 tahun lebih kurang. 1 tahun sebelum hijrah, Isra Mi'raj. Macam mana Ustaz boleh ingat itu berlaku 1 tahun sebelum? Isra Mi'raj ada kaitan tak dengan kewafatan Khadijah dan Abu Talib?
Kan setelah dua orang yang backing baginda ini meninggal dunia, betul tak baginda akan dibunuh? Lalu baginda pun tak selesa hidup di sana, Allah arahkan supaya hijrah. Lebih kurang satu tahun. Dan kemudian ketika berada di Madinah, itu yang ketika berada di Madinah, setahun empat bulan. Maknanya setahun di Mekah menghadap Baitul Maqdis, setahun enam bulan, empat bulan di Madinah, jadi dua tahun empat bulan. Nah, ketika ada arahan menghadap ke Baitul Maqdis, maaf, ke Baitullah Al-Haram di Mekah, muncul empat golongan. Tak berpuas hati dengan apa, perubahan arah kiblat. Dari empat itu, tiga tidak berpuas hati. Kecuali yang satu. Masih ingat siapa yang tiga? Komen orang Mekah begitu tahu Nabi Muhammad dan umat Islam di Madinah mula menghadap ke Kaabah. Komen orang Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, tak lama lagi Muhammad akan menyembah berhala kita. Tahu tak apa sebabnya? Karena ketika baginda meninggalkan Mekah, berhala 360 sudah dipecah atau belum? Sekitar Kaabah. Bermakna mereka menghadap berhala. Itu komen siapa? Musyrikin Mekah. Golongan kedua, golongan ahli kitab. Ini menunjukkan ajaran Muhammad tidak betul. Semua rasul-rasul terdahulu, Isa, Musa, Zakaria, Yahya, semuanya berkiblatkan Baitul Maqdis. Tiba-tiba Muhammad menyuruh. Golongan yang ketiga pula tak berpuas hati. Apalah Muhammad ini, dulu menghadap ke arah Baitul Maqdis, sekarang menghadap ke Kaabah yang ada di Mekah. Kita tak tahu esok lusa dia suruh kita menghadap ke mana pula. Betul tak itu komen orang tak puas hati? Siapa ni yang ketiga? Munafiqun. Orang yang masuk Islam secara berpura-pura. Di luar saja, zahirnya, batinnya menentang. Mudah-mudahan kita jadi golongan yang keempat. Siapa golongan yang keempat? Ya Rasulullah, kami yakin semua ucapanmu adalah wahyu. Kemana saja kamu suruh kami menghadap, sami'na. Boleh faham? Empat golongan ini. Nah, apa yang Ustaz tidak sebutkan di sini, orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab sebenarnya tahu tak? Kiblat Muhammad memang Kaabah yang ada di Mekah. Tahu, kata Imam Al-Marari, tertera di dalam kitab Injil dan Taurat bahwa kiblat Rasul terakhir memang Kaabah yang ada di Mekah. Cuma mereka sengaja tutup-tutup. Itu maksudnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita teruskan. Sesungguhnya Allah benar-benar maha mengetahui lagi maha melihat keadaan hamba-hambanya. Maksudnya, Allah hanya akan memberi seseorang dan sesuatu umat dengan sesuatu yang layak dan sesuai dengan keadaan orang atau umat tersebut. Oleh itu, karena syariat-syariat terdahulu tidaklah layak dan tidaklah sesuai melainkan untuk waktu dan zamannya sahaja, maka Allah SWT terus menerus menurunkan Rasul silih berganti, sehingga diutuslah Rasulnya yang terakhir yang bernama Nabi Muhammad SAW dengan membawa syariat yang sesuai untuk semua umat sehingga hari kiamat. Ada tak kelebihan ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Rasul sebelumnya? Apa bezanya? Rasul-rasul sebelumnya diutuskan hanya untuk umat mereka sahaja. Tapi Islam adalah untuk seluruh alam.
seluruh alam. Oleh sebab itu, orang Melayu perlu tak mencari Rasul Melayu? Salah sangat. Kalau mereka yakin setelah Nabi Muhammad ada Rasul lagi, ibu-ibu kafir. Kafir. Betul tak? Sebab itu masuk akidah tak? Akidah. Dan karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Ini Allah sendiri yang sebut. Tolong ikuti. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ini pengakuan dari siapa? Allah. Bukan kita yang mendakwa kita ini terbaik, tapi Allah yang sebut. Mudah-mudahan kita jadi umat Muhammad hingga akhir hayat kita. Dan Allah SWT pula maha mengetahui sesuatu umat. Ini Allah komen itu berdasarkan ilmunya yang maha luas. Ini kenyataan Allah. Mana-mana umat itu, mana baik, mana tak baik, Allah saja yang lebih tahu. Allahu a'lam. Haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Oleh itu, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala pun berfirman lanjutan dari itu. Ustaz teruskan. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Maksudnya, kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, kitab Al-Quran. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada hamba-hamba pilihan kami, yaitu umatmu, wahai Muhammad, dan kami jadikan mereka tiga golongan. Dari sinilah kita dapat tahu bahwa dalam mewarisi Al-Quran, umat Muhammad terbagi berapa? Tiga. Tolong ikuti. Zalimun linapsi. Muqtasidun. Sabiqun bil khairat. Di sinilah perlunya kepada terjemah maknawiyah. Zalimun li nafsi, literal translation-nya, orang yang menzalimi dirinya. Selesai, itu saja. Muqtasidun, orang pertengahan. Sederhana. Apa makna orang yang menzalimi dirinya, Ustaz? Kita baru hanya dapat bila belajar terjemah maknawiyah. Ini dia tafsirannya. Golongan pertama zalimul linafsi, yaitu orang-orang yang menganiaya dirinya. Itu makna asal. Mereka adalah orang-orang yang mengabaikan sebahagian suruhan Allah dan masih melakukan beberapa larangan Allah. Salat-salat juga, haji, umrah, rasuah-rasuah juga. Salat, baca Quran, tahajud, tapi terhadap mak bapak meninggi suara juga, menyakiti hati mak bapak. Itu zalimun li nafsi. Mereka campur antara amal-amal baik dengan amal-amal jahat. Orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ustaz, apakah orang macam itu masih boleh dikatakan mewarisi Al-Quran? Boleh tak? Boleh. Allah yang sebut.
Ibu-ibu dan bapa sekalian, seseorang yang apabila dia buat dosa, boleh tak dikatakan dia telah menzalimi dirinya? Yes. Tersebabnya Syekh Al-Jazairi, nama lengkapnya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, dalam kitabnya Minhajul Muslim, panduan orang Islam, kata beliau, ada lima adab manusia terhadap dirinya. Ada berapa? Sebelum kita beradab kepada mana-mana pihak, kita hendaklah beradab pada diri sendiri dulu. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kita bila dengar adab saja, terbayang tak oleh kita tingkah laku kita kepada pihak lain? Adab terhadap guru, adab terhadap ibu bapa, adab terhadap jiran tetangga, betul tak? Yeah. Tapi rupanya jangan lupa, sebelum kita beradab kepada mana-mana pihak, kita kena beradab pada diri sendiri. Ustaz hanya nak sebut satu saja. Nomor satu dari lima adab kita terhadap diri adalah tobat. Mengapa tobat? Mengapa tobat? Bila berzina, minum arak, betul tak diri ini akan dihumban dalam api neraka? Diri ini yang akan dihumban dalam api neraka. Bila kita tobat dengan tobat nasuha, betul tak diri ini tak jadi dihumban dalam neraka? Betul tak itu bermakna adab terhadap diri? Kalau selama ini meninggi suara pada mak bapak, betul tak akhirnya dia tidak mendapat reda Allah? Murka mak bapak mengakibatkan Allah murka kepadanya. Bila Allah murka, jangan harap akan masuk syurga. Lalu dia tobat, betul tak akhirnya tak jadi dia masuk neraka? Boleh faham? Adab terhadap diri sendiri nomor satu apa? Tobat. Kita selalu sebut, antara tobat dengan ibadat mana yang patut didahulukan? Tobat dulu. Oleh sebab itu, adanya istilah golongan pertama yang mewarisi Al-Quran adalah zalimul linafsi, iaitu orang yang menzalimi dirinya, maknanya dia banyak buat dosa. Walaupun amal baik ada juga, dia salat, dia puasa, ditutup aurat dan lain-lain, tapi dosa dia buat juga, bercampur. Hadirin dan hadirat, adanya pembahagian ini bagi ustaz adalah wajar, sebab manusia tetap manusia, bukan malaikat. Apa maksud ustaz? Mesti buat dosa. Tolong ikuti, kullu bani adam khata wa khairul khata'in tawabun. Semua anak cucu Adam pernah buat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang tawabun, orang yang taubat. Lalu adalah jenis macam ini, betul tak? 30-40 tahun yang lalu dosa kita lebih banyak dari sekarang, betul tak? Termasuklah yang cakap ni, bukan ibu-ibu bapa saja. Setelah kita mengaji, betul tak kita cuba memperbaiki diri? Yes. Dah kurang dah. Syukur. Mudah-mudahan berkurang terus sehingga kita mati dalam husnul khatimah. Jadi kebarangkalian atau kemungkinan orang yang mewarisi Al-Quran bergelar zalimul linafsi memang wujud tak? Bukan wujud lagi, banyak. Ya.
Nah, yang kedua mau ke Tasik. Ibu-ibu, mau ke Tasik dari kata iktisad. Kalau kita masuk universiti, masuk fakulti ekonomi, economic, fakulti ekonomi, bahasa Arabnya, tolong ikuti, kuliatul iktisad. Kuliah ekonomi. Maknanya, mau ke Tasik orang yang ekonomik, orang yang sangat cermat, orang yang sangat apa ya? Okay, dalam hal ini seimbang, buat baik dengan buat jahat. Mau tak jadi orang ini? Bagus. Muqtasid maknanya orang melakukan suruhan Allah dan menjauhi larangannya. Hanya saja dia masih lagi terlibat dengan beberapa perkara makruh dan meninggalkan perkara-perkara yang baik atau amalan-amalan sunat. Mustahsanat. Ustaz ulang. Ustaz betulkan ya. Bukan orang yang buat baik dan buat jahat. Orang baik dan buat jahat itu yang pertama, zalimul linafsi. Ada ulama tafsir yang mengartikan muqtasid ini orang yang buat suruhan Allah yang wajib-wajib saja, sunat tidak. Orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah yang haram saja tapi makruh syubhat masih buat. Dia kalau salat lima waktu saja, rawatib, qabliyah, ba'diyah tak buat. Tahajud, witir, duha tak buat. Kalau puasa Ramadan saja, Arafah, Ashura, Senin, Kamis tak buat. Yang haram-haram dia tak buat, tapi yang makruh dia masih buat. Mereka dipanggil muqtasid. Muqtasidum. Dan muqtasid ini layak tak masuk syurga? Layak tak? Mereka inilah yang dipanggil dengan abrar. Pernah dengar? Tolong ikuti. Dalam surat Infitar, Allah menyebut innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik-baik, abrar itu orang baik-baik, lafi na'im, dalam syurga yang penuh nikmat. Cuma ada yang tanya, Ustaz, dia buat hanya yang wajib saja, sunat tak buat, masuk syurga juga kah? Apa jawabannya? Sunat maknanya buat dapat pahala, tinggal tak dosa. Kalaupun dia buat yang makruh, kan definisi makruh, buat tidak dosa, tinggal dapat pahala. Jadi seseorang tak dihumban dalam neraka karena tak buat sunat. Betul tak? Maknanya tempatnya di mana? Syurga. Cuma persoalannya, salat wajib yang kita buat ni kadang-kadang kurang sempurna. Bacaan makhrajnya, tumak ninahnya, kadang-kadang puasa Ramadan yang dekat ni, yang puasa dari makan minum jima saja, mata tak puasa, lidah masih lagi mengumpat. Kadang-kadang ke pasar Ramadan pun hanya pakai t-shirt, tak pakai tutup aurat. Perempuan puasa padahal. Betul tak? Ketidaksempurnaan puasa kita itu, kita kena cover lah dengan puasa sunat. Itu saja masalahnya. Okey.
Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan penjelasan tentang muqtasid. Nanti Ustaz akan jelaskan dari angle lain pula, dari versi lain. Setelah zalimul linafsih, yang kedua muqtasid, yang ketiga sabiqum bil khairat. Yaitu orang-orang yang bukan saja melaksanakan kewajiban terhadap kewajiban, tetapi juga banyak melakukan amal-amal sunat. Dan dia bukan saja menjauhkan dirinya dari larangan Allah yang haram, tapi juga tidak suka terlibat dengan amalan-amalan makruh. Ketiga-tiga jenis di atas adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk mewarisi Al-Quran. Itu sebabnya, kalau Ustaz boleh tanya, mewarisi Al-Quran ini termasuk nikmat dunia atau nikmat agama? Tolong jawab. Agama, bukan dunia. Ustaz, mengapa yakin dengan pandangan itu? Sebab ada satu hadis Nabi, nikmat terbagi dua, nikmat dunia dan nikmat agama. Nikmat dunia Allah akan bagi tak kira siapa dia, selagi dia berusaha. Orang kafir pun layak mendapat rezeki dunia. Betul tak? Harta, anak, pangkat, rumah, kereta, itu semua harta. Betul tak? Orang kafir juga dapat. Malah kalau kita lihat di Malaysia ni, orang kafir lebih banyak lagi dapat, karena usahanya lebih. Tengok sajalah, bukan nak merendahkan orang Islam, bila berniaga, betul tak? Non-Muslim lebih berjaya dalam berniaga. Bila berkebun, sayur-mayur, buah-buahan, betul tak? Menjadi-jadi karena usaha lebih. Itu saja, bukan karena satu kafir, satu tak. Usaha lebih akan dapat lebih. Sebab ibu-ibu, dalam Islam, kejayaan di dunia sangat ditentukan oleh usaha, bukan agama. Itqan, mereka lakukan secara profesional. Dengan kata lain, rezeki dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bagi pada semua sesuai dengan kadar usaha mereka. Betul tak? Orang Islam juga akan papa ke dana kalau hanya melingkar macam ular sawa, tak mau berusaha. Betul tak? Tapi dengar baik-baik. Tapi nikmat agama Allah hanya bagi pada orang yang Allah pilih sahaja. Ada tak kata pilih tadi? Allah pilih sahaja. Ini memberi isyarat bahawa mewarisi Quran ini termasuk ke dalam nikmat agama. Nikmat agama termasuklah iman, termasuk hidayah, termasuk ikhlas, sabar. Semua itu adalah nikmat agama. Nikmat agama Allah pilih, Allah bagi pada semua, atau Allah pilih-pilih. Sebabnya ibu-ibu dan bapa sekalian, pernah dengar tak setengah-setengah ustaz memulai ceramahnya, alhamdulillah ibu-ibu dan bapa sekalian, Allah telah pilih kita untuk hadir dalam majlis ilmu pagi ini. Ada tak istilah Allah pilih itu? Betul. Sebab kita dapat ganjaran duniawi atau ukhrawi? Ukhrawi. Siapa sungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, Allah permudahkan baginya jalan ke mana? Ke Genting Highland ke? Ke syurga. Ketika meniti siratal mustaqim, betul tak? Meniti siratal mustaqim itu setelah kita wafat. Itu nikmat akhirat ke nikmat dunia? Akhirat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah,
Okey. Ustaz ulang, ketiga-tiga golongan di atas adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Nah, istilah dipilih ini bermakna ini adalah nikmat agama untuk mewarisi Al-Quran. Walaupun derajat dan keadaan mereka berbeza-beza, semua mereka adalah pewaris Al-Quran meskipun mereka itu dari golongan zalim. Zalimu li nafsi. Boleh tak Ustaz simpulkan, orang kafir bukan pewaris Al-Quran? Betul tak? Mereka tak percaya Nabi Muhammad. Mereka apalagi tak percaya dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Quran kan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mereka tak percaya. Ini yang jadi fenomena di Indonesia menjelang pilihan presiden beberapa hari lagi, 17 April. Apa fenomena Ustaz? Orang kafir tak mau dipanggil kafir. Perasaan mereka. Lalu ulama Indonesia menyebut kafir itu adalah satu istilah sopan untuk orang yang tidak percaya Muhammad. Orang yang tak percaya Quran, kafirlah mereka. Jadi kamu orang tak mau dijadikan dipanggil kafir, kamu percaya Muhammad kah? Ah, baru senyap. Boleh faham kan? Sekali lagi, orang Islam, merekalah pewaris Al-Quran walaupun kadar mereka berbeza-beza. Boleh faham kan? Boleh tak kita simpulkan orang kafir bukan pewaris Quran? Walaupun kadang-kadang zalimul nafsi ini, zalimul nafsi ini bagi Ustaz termasuk Siti Kasim. Betul tak? Tapi kadar mana biar Allah menilai. Mudah-mudahan kita tak termasuk golongan itulah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Semua mereka adalah pewaris Al-Quran meskipun mereka itu dari golongan zalimul linafsi. Ini karena asas-asas iman yang diyakininya, amalan-amalannya yang didorong oleh keyakinan tersebut adalah bukti nyata bahwa mereka adalah di antara orang yang mewarisi pengajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di berkata dalam tafsirnya Taisirul Karim jilid sekian jilid 6 muka surat 320, artinya yang dimaksudkan dengan pewaris Al-Quran ialah orang yang mewarisi ilmunya dan amalannya serta mempelajari lafaz-lafaznya dan mengeluarkan makna-maknanya. Dan selain pembahagian di atas, ada juga para ulama yang membahagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada dua golongan. Yang pertama al-muwahhid, yang kedua al-musyrik. Dengan syirik, Ustaz ulang, selain pembahagian di atas, ada juga para ulama yang membahagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada dua golongan. Tolong ikuti, al-muwahhidun, al-musyrikun. Al-muwahhidun maknanya orang yang mentauhidkan Allah. Yang kedua al-musyrikun, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kalau kepada Ustaz ditanya, Ustaz cenderung pada pendapat yang mana satu? Ustaz cenderung pada pendapat yang terakhir ini. Penjelasannya macam ini.
mengasuh manusia. Al-Muwahidun Al-Mushrikun Saya jelaskan sedikit. An-nasu, apa makna an-nasu? Atau al-insan, manusia terbagi berapa? Al-muwahidun, orang yang mentauhidkan Allah. Al-muwahidun, orang yang orang al-muwahidun ini sampai mati dia tetap mentauhidkan Allah, tempatnya di mana nanti setelah mati? Syurga. Al-musyrikun, orang-orang yang menyekutukan Allah sampai mati mereka dalam keadaan syirik, tempat mereka di mana? Bukan kita yang sebut ya, Quran yang sebut. Apalagi syirik, boleh tak menghancurkan segala amal saleh kita? Boleh tak? Boleh. Nah sekarang kita semua termasuk yang mana satu? Al-Muwahidun. Al-Muwahidun dulu. Kita tidak bincang al-musyrikun. Al-musyrikun tempatnya memang neraka. Hatta walaupun dia orang Islam. Mungkin agak keras ustaz sebut orang Islam. Bukan orang kafir saja masuk syurga, masuk neraka. Orang Islam boleh masuk neraka tak? Boleh. Apa sebab? Bila dia orang Islam tapi juga buat syirik. Betul tak? Syirik boleh menghancurkan semua amalan. Apalagi syirik besar, seseorang akan kekal abadi dalam neraka. Kalau tak percaya, tolong ikuti ayat ini. Ayat 65 Az-Zumar. La'in asyrakta layahbatanna amaluk walatakunanna minal khasirin. Apabila kamu terlibat dengan syirik, niscaya hancur musnahlah seluruh amalan kamu, dan di akhirat nanti kamu pasti termasuk orang-orang yang rugi. Ini yang kita sebut dengan mani' syar'i. Penghalang amal kita diterima oleh Allah, pertama sekali apa dia? Syirik. Ibu-ibu, kita bila disebut amal kita ditolak, ustaz perasan umat Islam Nusantara selalu orientasinya fiqah. Puasa tidak diterima bila dia tidak niat pada malamnya. Wudu batal bila dia buang angin atau buang air. Itu orientasi fiqah. Betul tak? Nusantara ini fiqah lebih banyak daripada akidah. Betul tak? Dia tidak lihat bahwa tak tertera dalam fiqah syirik itu membatalkan amalan. Tak. Itu dari apa? Orientasi akidah. Jangankan syirik, riya, tidak ikhlas,
Boleh ditolak tak? Jangankan salat, puasa, haji, umrah pun sia-sia bila tidak ikhlas. Riak itu kan syirik kecil. Macam mana kalau syirik besar? Itu sebabnya ustaz tidak heran orang akan kata, eh, syirik boleh membatalkan. Saya tak pernah tengok perkara yang membatalkan salat tu syirik. Dia lupa bahawa syirik itu dia sebenarnya telah membatalkan dalam fiqah yang dipanggil niat. Ibu-ibu masih ingat tak bahawa syarat amal saleh yang Allah terima ada berapa? Dua. Pertama, ikhlas. Ikhlas ini. Nah, ustaz teruskan dulu. Syarat kedua apa dia? Ittiba'un Nabi, ikut Nabi. Yang ikut Nabi ini dari sudut caranya. Sujud, rukuk, i'tidal, bacaan. Kan ada qauliyah, ada rukun fi'liyah, ada rukun qalbiyah. Rukun pertama ikhlas ini, tolong bapak-bapak dan ibu-ibu sebut, ikhlas ini dalam bahasa Islam apa dia? Tauhid. Tauhid. Itu sebabnya mengapa qul huwallahu ahad itu dipanggil suratul ikhlas. Betul tak? Nampak tak keesaan Allah di situ? Pernah dengar tak ada surat ikhlas yang kedua? Apa dia? Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum. Maknanya tidak ada kompromi dalam mentauhidkan Allah. Itu sebabnya ustaz cenderung pada pembahagian ini, manusia pada asalnya terbagi dua saja, al-muwahhidun dengan al-musyrikun. Kita tolak al-musyrikun ni. Al-musyrikun bagi ustaz bukan hanya orang kafir. Semua orang kafir adalah musyrikun. Tapi ada tak dari kalangan orang Islam yang juga terlibat syirik? Bila terlibat syirik, amalnya Allah terima tak? Nah, bila ditolak, ke mana akan pergi? Boleh faham ke? Munafik biar Allah yang menilai mereka. Mereka Islam pada zahirnya, tapi batinnya tak suka pada Islam. Kita tak dapat. Ibu-ibu, boleh faham apa yang Ustaz baru jelaskan? Orientasi kita terlalu karena banyaknya kepada fiqah, kita tak melihat yang syirik itu boleh menghabiskan pahala amalan kita. Nabi pernah sebut tak, yang aku paling takut menimpa umatku adalah syirik kecil. Ketika Nabi ditanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Syirik kecil adalah riya. Tolong ikuti, asyirkul asghar huwa riya. Riya saja boleh mengakibatkan amal kita ditolak. Okey. Nah sekarang, ibu-ibu dan bapak sekalian, tauhid kita perlu jaga tak? Perlu jaga sangat-sangat tauhid. Walau kita dari kalangan zalimul linafsi. Nampak sekarang ni? Pembahagian yang tiga itu bukan dari musyrikun. Ustaz lupa tadi tidak sebut. Apa dia ustaz? Zalimul linafsi, pewaris Al-Quran yang pertama zalimul linafsi. Selain banyak buat amal saleh, naik haji, umrah, salat, puasa, zakat, derma sana, derma situ, juga banyak buat dosa. Barangkali semua dosa, kecuali satu dosa saja yang dia tak buat. Dosa apa? Dosa apa? Kalau dia buat dosa syirik, dia jadi musyrikun. Boleh faham? Itu yang ustaz tak jelaskan tadi. Bila disebut dengan musyrik, syirik saja, dia termasuk yang ini. Ini bukan pembahasan kita. Yang sini ni, dia buat baik banyak, jahat juga banyak. Yang dia tak buat, syirik saja. Barangkali dia minum arak, masih lagi berjudi, masih lagi berzina. Dia still atau masih lagi dikatakan zalimun nafsih dari kalangan al-muwahidun. Karena yang dia tak buat apa?
Ustaz, mengapa boleh bina keyakinan seperti itu? Segala jenis dosa selain syirik, semuanya boleh Allah maafkan. Masih ingat lagi ayat 48 An-Nisa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna zalik limai yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa syirik, dan Allah akan ampun dosa selain itu. Apa makna selain itu? Bagi orang yang dia kehendaki. Oleh sebab itu, bila orang yang melakukan syirik meninggal dunia tak sempat taubat, buruk padanya. Tapi andai kata orang yang hatta sedang berzina, dia mati. Sedang minum arak, dia mati. Semua dosa-dosa itu bukan syirik. Oleh sebab itu, bila orang yang baru habis berjudi, orang Islam, dia apa kak namanya? Kyo. Balik dari Genting Highland dia. Taruhlah bukan orang Malaysia, orang dari barangkali Thailand, dari Indonesia berjudi. Dia orang Islam dari Genting Highland. Balik saja terjunam basnya atau keretanya, mati. Baru saja buat judi. Apa pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah nasibnya? Apa dia? Man? Air tak campur dengan minyak. Istilah agama kita, tolong ikuti. Ala masyiatillah. Nasibnya terserah pada Allah. Sebab judi bukan syirik. Terserah pada Allah. Itu maksudnya ala masyiatillah. Nasibnya terserah pada Allah. Tapi dia still dikatakan al-muwahidun yang zalimul linafsi. Nah sekarang bolehlah tanya diri masing-masing dan jawab masing-masing. Kita muwahidun yang mana satu? Harap-harap biarlah yang kedua paling kurang. Betul tak? Yang kedua maksud Ustaz muqtasidun, dan yang nomor satu adalah sabiqum bil khairat. Cuma untuk mendapat sabiqum bil khairat memang tak akan boleh tanpa izin Allah. Tanpa izin Allah, hasrat macam mana pun memuncak ingin jadi al-muwahidun sabiqum bil khairat. Itu sebabnya dalam ayat tadi ada tak kata-kata biiznillah? Tolong ikuti. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan golongan ketiga dari al-muwahidun adalah orang-orang yang berlomba-lomba di jalan Allah dengan izin Allah. Ibu-ibu, betul tak kita berusaha untuk jadi sabiqum bil khairat? Cuma untuk sampai ke situ, tak belajar, tak mungkin. Itu sebabnya ringan saja kaki melangkah ke majlis ilmu seperti ini. Termasuk itu mendapat izin Allah tak? Dalam keyakinan kita orang yang berpahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, keberadaan kita dalam ruangan ini pada saat ini, usaha kita 100% ke atau ada campur tangan Allah? Campur tangan Allah itulah yang dipanggil izin Allah. Hati senang saja, kaki ringan melangkah, itu maknanya kita mendapat izin Allah. Okey, Ustaz teruskan. Adapun maksudnya dengan izin Allah, yang demikian itu adalah kurnia yang amat besar. Maksud kata dengan izin Allah di sini kembali pada golongan sabiqum bil khairat. Dia kembali kepada sabiqum bil khairat saja. Mengapa Ustaz?
dengan izin Allah, dengan dorongan Allah. Jangan kita pandai-pandai menafsirkan dengan izin Allah ni termasuk juga zalimul nafsi. Jadi Allah tak izinkan saya datang ke kelas, jadi tak datanglah saya. Allah tak izinkan saya, tak lorongkan saya untuk tahajud, witir, qabliyah, ba'diyah, malu saya tak buatlah. Jangan. Ini gunanya terjemah maknawiyah. Dia hanya biiznillah ini khas untuk sabiqum bil khairah. Orang yang ingin mencapai derajat paling tinggi pewaris Quran, mereka tak akan mungkin tanpa izin Allah. Itu sebabnya kata terjemah maknawiyah, kata dengan izin Allah di sini kembali pada golongan sabiqum bil khairat saja. Dan faedah kata ini ialah supaya mereka jangan sampai terbedaya oleh amalan yang telah mereka lakukan. Boleh faham maksudnya? Oh saya tahajud, oh saya ini, saya dah buat qabliyah, tak pernah tinggal, saya tidak pernah buat, saya bukan hanya buat rawatib, muakkadah, tapi juga saya buat rawatib ghairu muakkadah. Lah, faham tak maksudnya? Apa makna rawatib? Salat sunat rawatib? Salat yang mengiringi salat fardu, before dan after. Betul tak? Itu namanya rawatib. Rawatib pula terbagi berapa? Dua, muakkadah yang ditekankan sangat, walaupun tidak sampai ke peringkat wajib, seperti qabliyah subuh, qabliyah zuhur, betul tak? Dan ada satu lagi, ghairu muakkadah, yang bukan ditekankan sangat, tapi bagus tak? Dibuat seperti before maghrib, before asar, before isya. Semuanya itu ghairu muakkadah. Yang kesemuanya, kalau muakkad itu 10 atau 12, tambah dengan ghairu muakkadah sampai 20. Lalu ada yang berbangga, oh saya bukan hanya muakkad, ghairu muakkad pun saya buat. Hati-hati, hati-hati. Itu semua bukan usahamu saja, itu adalah dengan izin Allah. Boleh faham maksudnya? Itu sebabnya adanya kata-kata dengan izin Allah, dan Allah kata itu kurnia Allah, bukan mu yang punya kehendak. Ya, wujub riak itu syirik kecil yang boleh mengakibatkan amal hilang, hancur. Itu yang Nabi kata, tolong ikuti, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Yang aku paling takut menimpa umatku adalah syirik kecil. Ketika Nabi ditanya, apa itu syirik kecil? Nabi jawab, tolong ikuti, asyirkul asghar huwa riya. Cuma riya ni ada dua kategori. Apa dia Ustaz? Riya sama dengan sum'ah. Sum'ah dari kata sama. Ru'ya dari kata riya, dari kata ru'ya. Betul tak bila kita hendak memulai puasa ada ru'yah tak? Ada kaitan tak dengan melihat anak bulan? Ru'yah itu melihat. Oleh sebab itu bila kita salat di rumah, kadang-kadang tak berbaju pun, kadang-kadang macam cotokan ayam memakan padi, tak ada tumak nina. Tapi di masjid, karena kita salat, orang lain tengok, oi, bukan main bagus lagi. Rokok, intidal, tumak nina. Karena tahu, orang lain lihat. Itu namanya ru'yah. Mau orang tengok kita dan baik kita punya ibadat. Padahal di rumah tak macam itu. Itu ada unsur riak tak? Ada orang tengok. Sum'ah lain.
Umpamanya seseorang kata, Kak Mashita, saya tahajud malam tadi sampai 33 rakaat. Kak Mashita tak tahu. Dia perdengarkan apa yang dia buat. Itu namanya sum'ah. Sama tak dengan riak. Cuma satu tadi melibatkan penglihatan, yang satu lagi pendengaran. Sama. Tahu-tahu Kak Mashita pun jawab, aku tak tanya pun. Pandang muka. Ujub lebih kurang begitu juga. Dia merasa lebih dari orang lain. Ya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Hati-hati ya. Bahwa yang boleh menghancurkan amalan kita bukan hanya perkara yang membatalkan dalam fiqh, tapi juga dalam akidah. Para ulama menyebut mewar-warkan kebaikan yang dia buat ada dua jenis. Bila dia war-warkan kebaikan yang dia buat supaya orang lain ikut dia, umpamanya setengah-setengah ustaz, dia ada sebut amalan-amalannya supaya orang ikut, tak ada masalah. Umpamanya lah, dia sedang mengumpul dana untuk Syria atau Gaza. Saya diamanahkan oleh satu NGO untuk collect dana di sini. Tolonglah ibu-ibu. Sebelum itu, saya masukkan dululah. Riak sedikit pun tak ada. Sekedar minta orang lain ikut macam dia. RM10 ke, RM5 ke dia masuk. Bukan riak. Kalau dengan tujuannya untuk orang lain itu mengikuti, tak menjadi masalah. Tapi yang jadi masalah bila dia ada ujub, ada riak dalam hati. Okey, kita teruskan. Karena apa saja amalan kebaikan yang mereka lakukan sebenarnya adalah berkat taufik serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, oleh itu sewajarnya lah mereka menyibukkan diri dengan bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang dianugerahkan kepadanya. Sedangkan yang dimaksudkan yang demikian itu adalah kurnia yang amat besar, bahwa mewarisi Al-Quran adalah suatu nikmat dan kurnia yang amat besar, karena semua jenis nikmat yang dimiliki oleh seseorang dapat dianggap sebagai tidak wujud sama sekali atau adam sekiranya dia tidak dapat nikmat mewarisi Al-Quran. Boleh tak kita kata begitu? Kalau seseorang tidak menikmati atau tidak mewarisi Al-Quran, betul tak bermakna dia kafir? Betul tak? Bila kafir maknanya hancur. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Oleh itu, tidaklah mengherankan kalau ada orang yang berpendapat bahwa nikmat yang paling agung yang mengatasi segala nikmat adalah nikmat pewarisan Al-Quran. Mewarisi Al-Quran itu nikmat yang paling tinggi. Dan berikut ini Allah SWT menyatakan pula ganjaran dan balasan setimpal yang bakal mereka terima di akhirat nanti. Balasan untuk siapa ni? Pewaris-pewaris Al-Quran. Tolong ikuti ayat yang terakhir. Maaf. Ayat sebelum terakhir. Ayat second last yang berbunyi, Jannatu adni yadkhulunaha. Yuhallawna fiha min asawir.
min zahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Bagi mereka syurga aden, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas, dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Maksudnya aden maknanya iqamah, yaitu berdiri tegak dan kekal abadi. Itu makna asalnya. Jadi aden, walaupun ia sifat bagi syurga, tetapi ia juga mengandungi makna sifat bagi penghuninya. Mereka kekal hidup nyaman, penuh nikmat di dalamnya. Mereka dalam kenikmatan yang berbagai-bagai sebagaimana tercantum di dalam ayat di atas, dan kekal abadi. Malahan nikmatnya senantiasa bertambah dari satu masa ke suatu masa. Mudah-mudahan kita layak mendapatnya. Selanjutnya, mereka tidak lupa mengucapkan syukur kepada Allah. Nah, mereka ucap syukur kepada Allah di atas segala nikmat yang dikecapi. Tolong ikuti ayat terakhir. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhab 'anna alhazan inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Ibu-ibu, sebelum masuk syurga itu kita kecut tak hati kita berhadapan dengan Allah ketika amal ditimbang? Sebab kita tak tahu lagi ke mana kita akan dibawa. Jadi setelah masuk, lega tak? Ini maksudnya ucapannya. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar maha pengampun, lagi maha mensyukuri. Maksudnya, mereka mengucapkan syukur kepada Allah yang telah menghilangkan dari mereka segala rasa sedih dan duka cita. Ini mencakupi semua kesedihan di dunia dan di akhirat. Allah maha pengampun terhadap semua kesalahan hamba-hambanya, dan Allah maha mensyukuri karena dia sudi menerima amalan-amalan hambanya walaupun serba kekurangan. Malahan setiap kebaikan diberinya ganjaran yang berlipat ganda. Itu sebabnya kalau Ustaz boleh sedikit memberi pencerahan, boleh tak? Ada orang sedih karena tak punya anak. Ada orang sedih di dunia karena harta tak banyak. Ada juga orang yang sedih diberi anak Down syndrome. Andai kata ditakdir Allah punya anak cacat Down syndrome, jangan sedih keterlaluan. Dia confirm syurga. Anak kita yang comel-comel, yang pintar-pintar belum tentu. Mengapa kita kena sedih? Perlu sabar tak? Sabar merawat dia. Dia confirm. InsyaAllah ibu bapa berkat kesabaran menghadapi anak Down syndrome, dia nanti justru akan tolong kita di akhirat. Betul tak? Betul tak ganjaran sabar unlimited? Tolong ikuti ayat 10 surat Az-Zumar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan beri ganjaran kepada orang yang sabar
masuk syurga tanpa hisab, itu satu. Dia ada dua tafsiran. Mereka tak perlu diperiksa, masuk syurga tanpa dihisab, bighairi hisab. Makna kedua ini yang lebih tepat atau banyak penyokongnya. Mereka diberi ganjaran unlimited, tak ada limitnya, tak ada limitnya. Itu sebabnya puasa selalu tak disebut dengan bulan sabar. Yes. Apa sebab? Sebab pahala untuk puasa tanpa hisab. Tolong ikuti sabda Nabi dalam hadis Qudsi. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal anak cucu Adam untuk mereka. Kata siapa ni? Allah. Kecuali puasa. Fa innahu li, puasa adalah untukku. Aku akan beri ganjaran puasa sesuka hatiku. Ibu-ibu, jangan lupa ya, kaedah dalam bahasa Arab, sesuatu yang apabila disandarkan pada Allah mesti membawa makna istimewa. Rumah PM, rumah TPM, rumah Bilal, rumah Imam, rumah Allah. Mana lebih hebat? Nah, apa? Betul tak? Itu maksudnya. Kitab matematik, kitab macam-macam kitab, dengan kitab Allah, mana lebih mulia? Ada kehebatan tak Abdullah? Ada tak? Datuk, jangan jealous Datuk. Semua kita Abdullah. Betul tak? Siapa yang taat pada Allah, sebab kata nama, nama paling baik ada Abdullah, kata Nabi. Kemudian Abdul Rahman. Semuanya yang dikaitkan pada Allah, mudah-mudahan. Tapi bukan pada nama ya, mesti. Jangan heran, Ustaz pernah diberitahu oleh student dari Kenya waktu belajar di Madinah dulu. Ketua komunis Kenya namanya Abdullah juga. Ketua orang munafik Madinah siapa namanya? Abdullah. Ya, tak ada pada nama sebenarnya, tak ada apa pada nama. Dia tergantung pada kita. Hadirin dan hadirat, kita teruskan pada kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan, seluruh kandungan Al-Quran adalah kebenaran. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dipilih oleh Allah untuk mewarisinya. Hanya sahaja dalam hal ini mereka terbagi kepada tiga tingkatan. Tolong ulang, zalimul li nafsi, muqtasidun, sabiqum bil khairat. Cuma Ustaz cenderung tadi yang tiga ini dia adalah bahagian daripada apa? Al-musyrikun ke al-muwahidun? Al-muwahidun. Na'uzubillah minal musyrikin. Kita berlindung pada Allah daripada jadi orang syirik. Yang kedua, pewaris Al-Quran. Orang yang mewarisi ilmu Al-Quran dan mempelajari tafsirannya berdasarkan disiplin ilmunya yang betul serta berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Amin. Masih ingat tak bapak-bapak dan ibu-ibu kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran ada berapa? Lima. Pertama, tolong ikuti al-imanu bihi. Beriman pada Quran. Tilawatuhu. Apa maknanya? Membaca tajwid dengan tajwid yang betul dan makhraj. Yang ketiga, al-fahmu bihi. Memahaminya mesti melalui ilmu tafsir, terjemah harfiah atau maknawiah. Bila dah faham baru al-amalu bihi, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baru terakhir tablighuhu ilal akharin, iaitu sebar-sebarkan pada orang lain. Yang ketiga, kesimpulannya, Allah SWT menyediakan ganjaran yang sesuai untuk pewaris-pewaris Al-Quran
sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka masing-masing. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan untuk menuju sabiqum bil khairat biizni. Ini semua Ustaz ambil dari tiga rujukan utama ini, Tafsir Al-Maraghi, Tafsir Al-Mannan dan Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah dengan Asma'ul Husna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sama-sama. Masih ya, masih.